dan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan dengan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh makfirah, bulan yang penuh berkah. Untuk itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan dan memperbanyak amal soleh. Yang terhormat para pemirsa dan rumah yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang evaluasi diri atau bahasa kerennya introspeksi diri atau muhasabah diri. Muhasabah diri merupakan suatu hal penting dalam agama Islam, dan hendaknya setiap manusia menjadikan muhasabah sebagai penyelenggara pokok di dalam kesehariannya, terlebih lagi dalam agama Islam. Muhasabah memberikan manfaat yang besar dan baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Apakah pengertian muhasabah atau evaluasi diri itu? Bagaimana cara melakukannya? Dengan baik-baik ya. Makna muhasabah secara istilah syar'i yaitu berusaha untuk melakukan evaluasi atau introspeksi diri terhadap setiap kebaikan dan keburukan beserta semua aspeknya. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, pasti manusia mengatur atau salah, dan sebaliknya, manusia juga pasti punya amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita perlu evaluasi atau introspeksi diri. Dengan melakukan evaluasi diri dalam setiap harinya, kita bisa melakukan perbaikan diri dan meningkatkan amal kebaikan atau amal soleh kita. Apabila didapati beberapa kekurangan dalam ibadah kita, maka kita harus segera beristighfar, memohon ampunannya dan berusaha untuk memperbaikinya dari hari ke hari, dan terus senantiasa memohon petunjuk darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marzala abdi yaumul qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima abdalahu wa an malihi aina tasabahu fima anfaqahu wa an ilmihi maza amila bihi." Artinya, tidak akan bergerak ke telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ia ditanyakan empat perkara. Dari umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, tentang harta dari mana diperolehnya dan diperancangkan untuk apa, dan ilmunya diamalkan untuk apa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itulah pentingnya kita bermuhasabah dalam keseharian kita. Dengan bermuhasabah, Allah akan tuntut hati kita untuk selalu berbuat taat. Maka dengan introspeksi diri, insya Allah hati kita kembali ceri dengan taubat kita kepada Allah dengan seluruhnya taubat. Amalan muhasabah ini mencakup jalan yang benar kita, yaitu hubungan kita sebagai seorang hamba dengan Allah, juga terhadap hubungan horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Seperti dalam kehidupan sosial, hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaan Allah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, juga secara umum dengan tumbuhan, hewan, bahkan benda mati seperti air, udara.
sabar dan menghormati lainnya. Setelah mengerti cara penjelasan tersebut, apa manfaat dan keutamaan menghasilkan diri? Bagi seorang muslim, terdapat berbagai macam manfaat dan keutamaan dari amalan muhasabah. Apa itu? 1. Dengan melakukan muhasabah diri setiap hari, maka dapat mengetahui akan kelalaian diri serta sadar terhadap dosa yang telah dilakukan. 2. Di sisi ruhia atau jiwa, muhasabah diri akan menjadikan kita lebih sadar dan mawas diri terhadap kesalahan dan larangan Allah maupun Rasulullah SAW. Kita akan lebih paham apakah amalan yang kita lakukan diniatkan hanya untuk Allah semata atau untuk yang lain. 3. Kita jangan lebih sadar bahwa setiap kelakuan kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. 4. Seorang muslim jangan lebih takut melakukan perbuatan buruk dan maksiat. Ia pasti sadar bahwasanya tidak diawasi oleh Allah SWT. Kesimpulannya, muhasabah diri sangat penting dan Allah SWT telah perintahkan dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah SAW telah menasihati kita agar lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi